Alhamdulillah, pencairan terus berlanjut hingga malam ini. BPNT tahap 5 cair serentak hari ini di KKS baru dan lama. PKH tahap 4 akan cair besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Alhamdulillah, pencairan terus berlanjut hingga malam ini. BPNT tahap 5 cair serentak hari ini di KKS baru dan lama. PKH tahap 4 akan cair besok. Namun, sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Alhamdulillah, pencairan terus berlanjut hingga malam ini. BPNT tahap 5 cair serentak hari ini di KKS baru dan lama. PKH tahap 4 akan cair besok. Alhamdulillah udah cair. Nah ini adalah salah satu pencairan kembali ya teman-teman semua untuk malam hari ini, KKS Bank Mandiri untuk daerah ini ya, daerah Jember, Jawa Timur. BPNT Murni Jember Timur Lor. Nah disusul kembali pencairan yang kedua untuk wilayah Rini juga ya, Jawa Timur. Di daerah Rini Jember sudah ada pencairan kembali ya untuk KKS Bank Mandiri. Alhamdulillah BPNT Bank BRI cair tadi sore, saya sudah ngambil, kebetulan BPNT PKH punya mertua juga cair untuk daerah Kabupaten Subang. Udah cair ya daerah Jaksel. BNI Bandung Kota cair. Alhamdulillah BNI cair walaupun belum serentak. Nah untuk hari ini juga Bank BNI sudah mulai ya muncul stroknya pencairan teman-teman semua. Jadi yang selalu menanti pencairan pemilik KKS Bank BNI bisa dicek ya untuk malam ini. BPNT Murni atau non PKH punya tetanggaku tadi cair sudah diambil. KKS BNI tahun 2020, kalau saya BPNT PKH belum, masih zonk. Nah jadi ini ya teman-teman semua, untuk pencairan KKS baru juga sudah mulai bermunculan ya untuk tahun 2020. Ada juga tahun 2021 juga sudah mulai cair ya untuk KKS Bank BNI. Nah apakah PKH tahap 4 akan cair besok? Nah tinggal tunggu saja ya teman-teman semua, 1 hingga 2 hari ke depan insya Allah juga menyusul untuk pencairan dana PKH tahap 4 ya. Jadi dimohon bersabar selalu. Saat ini mungkin yang cair itu adalah KPM BPNT Murni, siapa tahu besok atau 2 hari ke depan KPM PKH dan juga BPNT ya yang cair disertai BLT El Nino-nya ya. Jadi bulan November ini akan menjadi bulan November yang berkah bagi KPM PKH maupun BPNT. Nah jadi itulah teman-teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.